Assalamualaikum, apa kabar guys? Semoga selalu kita sehat-sehat. Sudah pada tahu belum? Burung elang rupanya di usianya nanti ke 40 tahun akan mengalami suatu periode yang sangat sulit di dalam hidupnya. Yaitu, apakah dia akan membiarkan dirinya secara perlahan-lahan dihinggapi oleh kematian dan itu pasti? Atau dia akan hidup 30 tahun lagi tapi dengan ujian yang sangat berat? Simak sampai habis videonya ya guys. Sudah berapa lama ini kita piara? Baru satu minggu ini. Oh, satu minggu? Iya. Tapi enggak ganas nih? Enggak, masih anak-anak. Oh, gitu. Maksudnya tangan kita enggak anu di patuk begitu? Enggak. Sama dia enggak? Masih jinak ini. Oh. Oh, iya. Ini kan harus, namanya begini kan harus dijinakkan. Iya, betul. Bukan ya. Burung museum. Iya. Ini burung untuk dijinakkan. Oh. Jadi kita harus dekat sama dia. Iya. Sudah tadi makan sudah. Unik ya. Kalau anu terbang begitu enggak juga? Enggak anu dia. Masih lama ini. Oh gitu sih. Harus sekitar 3 minggu kayaknya. Sebentar. Oh, baru 3 mingguan. Sekitar 3 minggu lagi baru bisa. Oh, 3 minggu lagi baru bisa terbang. Iya. Jadi kakinya belum diikat. Belum, kan belum bisa terbang. Oh, gitu sih. Jadi lagi masih belajar nih nyangkring. Masyaallah. Tapi kecilnya saja sudah besar begini nih. Bagaimana baru lebih satu minggu ini mas. Ini kan kalau indukannya kan besar begini. Besar, ini kalau berdiri duduk kiri sama tinggi. Sama tinggi dengan gitu ya. Ini masih malu-malu kalau lihat orang. Kasihan. Masih malu-malu. Oh iya, makanannya anu ikan lure. Lure di semai semua biar cantik. Yang penting kalau besi kecil begini kan di apa iris-iriskan tuh. Oh iya. Bapak siapa nama Pak? Saya Andi. Pak Andi di. Nanti saya, enggak apa-apa ya Pak Di, saya masukkan ke YouTube. Apa? Saya kasih channelku nanti ke kita, biar kita lihat toh bagaimana saya edit video nanti. Kalau bahasa Bugisnya apa nih, Pak? Pani, eh? Anu, bokaan. Iya, bokang. Bokang? Iya. Oh, bokang. Iya, belinya 250. Yang beli di mana, Pak? Ini. Ada apa? Kayak seperti komunitas. Oh, komunitas anu burung. Iya, komunitas burung di Bone. Oh. Ada. Jadi burung ini dalam bahasa Bugis disebut bokang ya guys. Dalam bahasa Indonesianya saya kurang paham, ini yang dinamakan burung elang, burung raja wali atau burung alap-alap atau elang ular. Saya kurang paham ya guys. Pak Andi ini menamakan burungnya ini Rainbow Junior. Beliau beli katanya 250.000. Burung ini jika sudah dewasa akan sama tingginya dengan orang yang duduk jongkok. Jadi bayangkan ya guys besarnya. Sedang kecilnya saja seperti ini sudah kelihatan sangat besar. Sudah hampir sama dengan burung gagak. Bagaimana dengan bapaknya induknya? Namanya Rainbow Junior. Bapak yang kasih nama? Rainbow Junior. Iya. Oke, makasih banyak Pak Di. Iya, nanti saya mungkin ya, pokoknya dalam minggu ini insya Allah. Nama tak siapa tadi Pak? Andi. Pak Andi, oke. Makasih Pak. Burung elang ketika berusia 40 tahun, dia akan menghadapi masa yang sangat sulit dalam kehidupannya. Dimana ketika paruhnya sudah sangat bengkok, sehingga sulit ketika dia ingin memakan mangsanya. Kemudian cakarnya pun akan panjang dan bengkok. Jadi ketika dia mau mencakar buruannya, itu sudah sangat kesulitan. Ditambah lagi dengan bulu-bulunya yang sangat lebat, sehingga berat. Ketika dia mau terbang, tentu saja sangat kesulitan. Hanya ada dua pilihan yang akan dihadapi oleh elang tersebut. Yaitu membiarkan dirinya dihinggapi kematian perlahan-lahan, dan itu pasti. Karena dia sudah susah untuk terbang, kemudian susah juga untuk makan dan mencari makan. Atau dia berjuang selama 5 bulan 150 hari berpuasa, mematahkan paruhnya, mencabut kuku-kuku cakarnya, dan membuang seluruh bulu-bulunya, tapi kemudian dia akan bisa hidup 30 tahun lagi. Nah, disitulah seekor burung elang harus mengambil keputusan. Jadi segera dia harus terbang mencari tempat yang tinggi, tebing jurang, tebing-tebing yang jurang yang susah untuk di datangi oleh pemangsa yang lain atau juga manusia. Ya, disitulah dia akan mencari tempat bersarang. Kemudian dia akan berpuasa karena tidak bisa lagi mencari makan.
ketika paruhnya yang sudah patah itu tumbuh, maka dia harus mencabuti cakar-cakarnya. Kemudian ketika cakarnya sudah tumbuh, bulu-bulunya pun dia harus cabuti seluruhnya. Nah, ketika seluruh bulu-bulunya sudah tumbuh kembali, maka pada bulan yang kelima, 150 hari kemudian, seekor burung elang akan terbang dan menjalani lagi kehidupan 30 tahun yang akan datang. Mungkin begitu juga kita ya guys, akan ada masa ketika dalam kehidupan kita harus menghadapi masa-masa yang sangat sulit yang menentukan. Jadi kita harus segera mengambil keputusan. Dalam sejarah juga Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh seekor burung elang. Demikian dulu ya guys, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jazakumullah khairan jasa bagi yang tetap subscribe ke jalan saya. Like dan komen. Semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah, dan itu gratis, Anda telah mendukung channel ini untuk terus berkarya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jasa.